Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau membuat sebuah rangkaian untuk menurunkan tegangan ya. Misalkan input 12 volt ya, terus kita membutuhkan tegangan 1,5 volt ya, maka cukup pasang dua buah resistor ya, ukurannya masing-masing 220 ohm ya sama 1500 ohm ya, atau 1×5 ya. Ini sudah saya pasang ya, inputnya 12 volt ya, dan outnya yang kaki yang tengah itu ya, ini outnya 1,5 volt ya. Jadi cukup pasang dua buah resistor ya. Sekarang kita ganti R nya ya, yang satu tetap 220 ya, yang satu lagi 560 ohm ya. Kita lihat hasilnya jadi berapa outnya ya. Ini ya, ternyata outnya 3,4 volt ya, yang tadinya 12 volt ya. Untuk tegangan negatifnya tetap yang warna hitam itu ya, yang positifnya warna merah ya. Sekarang kita ganti lagi untuk R yang satunya ya, dengan ukuran 330 ohm ya. R yang satunya tetap 220 ohm ya. Kita lihat hasilnya jadi berapa ya outnya ya. Ya, outnya ternyata 4,8 volt ya. Jadi jika kita membutuhkan tegangan 4,8 volt ya, cukup pasang dua buah resistor ya, ukuran 220 ohm sama 330 ohm ya. Untuk penggunaan arus yang agak besar ya, harus pasang penguat gitu ya, resistor ya. Oh, tegangannya dipasang ke basis resistor, basis transistor ya. Tegangan 12 voltnya.